Dulu kan aku satu tim sama si ini di Vionem itu loh, yang disponsorin sama si Pak Bos. Terobos aja lah. Ber ber ber. Piu. Brah, kok try mulai. Ini aku mau ini ya. Aku pengen ngalahin. Offline aku. Gue pengen ngalahin seseorang soal ini. Udah, Koir. Pak, siapa? Siapa? Yang dulu kan. Hah, siapa? Hah? Ih. Apa sih Koir ngomong putus-putus anjir? Putus lo. Tapi sih menengon tuh. Suaramu kok bergetar ngono tuh Koir. Tipsi tak bos. Sorry tak bos. Tapi menurut gue worth it. Menurut gue mending nunggu Univos atau tim yang besar sih. Menurut aku ikuti kata hati, jangan ikuti kata Koyur. soalnya kalau nanya Yurino tuh dia logikanya jalan, Win. Loh enggak, kalau Koyur tuh bilangnya tunggu tim gede. Masih sekarang tim gedenya udah penuh gitu loh. Ya kalau mau nunggu tim gede paling ini kita ngomong sekarang realita ya. Lu ya nggak apa-apa, tunggu tim gede. Sebentar, Win. Gua kasih tahu. Mungkin 3 bulan lagi gitu loh. Atau mungkin setengah tahun cepetan, lagi. Cepetan, Win. Gue kasih tau. Lu kalau, ini gue ngomong secara realita. Lu kalau misalnya di Aura, ya lu bakalan gitu-gitu doang. Lu sebagai manusia, pendapatan lu bakal kayak 10-20 per bulan. Ngerti gak? Lu kalau mau lebih dari itu harus kayak di tim yang seperti EVOS atau Energi. Ini kita ngomong kalau secara care ya. Tapi kalau lu mau ngambil jalan pintas ya balik Aura. Jalan pintas, Win. Jalan pintas ya. Loh, masalahnya di EVOS, di EVOS-nya bisa. Aku ngomong secara realita, lu gak dengerin. Ya masalahnya gak semua orang bisa masuk dengan mudah ke EVOS, Koyur. Mungkin 3 bulan ke depan tuh bakal ada saingan baru lagi yang bakal muncul, ngerti gak sih? Sebenarnya terserahan kalau misalnya Han ngerasa kayak lebih bagus ya pasti di pasti bisa gitu. Tahu nih, ini contoh ini ya. Misalnya kayak gua, susah lah jelasinnya lah. Nani? Gua tuh bingung ya, soalnya kenapa ya? Orang-orang melihatnya dari yang kesan pertama kayak nggak gitu. Potensinya bisa sampai sejauh mana nggak dilihat. Tapi tak akhirnya kalau di screen memang sama orang kan bagus banget nih. Memang gua tahu Yur. Apa ya? Bruno atau Kimi? Gua sering banget si Gustian lagi bebas lagi. Bruno boleh. Gustian lagi scream, gua liatin di apa. Gua ngeliatin Yur sampai kemarin kan ada scream lagi kan lawan Gustian. Bagus enggak di scream? Bagus banget anjing, parah. Di lomba? Ya itu siangnya kan scream, malamnya mereka tanding. Langsung beda 1200 derajat. Oh, offlaner ya, aku offlaner. Iya, offlaner. Bedanya tuh jauh banget Yur. Janjiin gua sih, gua bakal mati 5 sih minimal. Serius nih. Gua serius, tapi kalau mati ya udah gitu aja kan. Gua mau pindah role, tapi gua udah cinta sama Batman. Gak salah Cin mengidolakan Lemon. Sebenernya aku dulu idola Lemon gara-gara itu sih. Cuma gara-gara apa? Cokotnya apa cek cuma, cuma gara-gara dulu aku main itu, aku main Mage. Dulu aku main Kagura Harley, jadi aku suka Lemon. Oke loh ya. Zubair bin Awam, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, kan? Abu Bakar. Wah, susah banget tambah. Kalian main terus kan? Setengah jaman lagi. Abu Bakar Asikit. Ini lawan siapa ya? Kan dari negara Arab ya ini. Kayak sih gitu. Jangan 5 orang keturunan Arab semua nih. Bubar. Diwin dimis. Iya, emang mau di mana? Hah? Enggak. Iya kok. Loh. Enggak. Kamu jalan grogi toh? Enggak. Loh. Kamu kenapa grogi? Jalan grogi toh. Aku lagi cengin si Win. Kenapa cengin aku? Loh. Cengin si Winda dia toh? Grogi. Emang ya, ingin Winda tuh emang setuju sih gua. Ingin Winda tuh paling enak sih. Woi, jangan ambil. Alah ya guys ya, gua tuh merasa Winda tuh kayak sifatnya tuh udah mirip kayak istri gua. Jadi kayak kalau gua tuh kayak cengin Winda tuh kayak gua ngecengin istri gua sendiri gitu loh. Tuh, Cinesi aja sampe ketawa. Kan mah Cinesi lagi di bawah kagak tahu dia. Tadi siapa yang haha setan? Setan di rumah Koyur. Tunggu lah. Bukan, tadi ada suara haha loh. Umpah gak ada cok. Iya, Cinesi denger apa ayo. Ayo, denger apa lo? Ada sumpah. Sumpah, ada haha. Suara Pio kok kayak mirip mantan gue ya? Mantan. Jancok. Wah. Wih, di duet sama Ayam lagi di tengah. Kenapa? Enggak apa-apa. Oh, itu. Anjing banget, kan ada apa gitu ya? Oh, dari tadi lo ketawain itu, Pio. Anjing banget.
Oh, iya iya. Cepet tahu. Cepet tahu. Hati-hati CLBK ya, CLBK hati-hati, kagak. Ah, jika benar CLBK sih tai ya. Gila. Lo, si Binda tuh pernah jumpa sama Ian tuh. Oh. Yakin enggak pernah win? Enggak pernah. Serius. Anjing. Enggak pernah sumpah. Jadi maksudnya belum tersebar di dunia maya. Ya Thailand. Udah. Eh, kita gibahin win. Anjing. Ini raja gibah, hati-hati lu. Makanya Winda langsung merah, cok. Ayo. Ini apa sih yang tiba-tiba manas-manasin? Wah, itu tadi gak sadar loh, tiba-tiba dari sadar, cok. Ya, Winda aku salah ngandus. Apa? Apa? Ngandus kedua yang gedein. Oh iya lo, anjing. Sudahlah. Iya. Kono siapin tisu. Kenapa guys lo? Nah, tapi dulu kenapa bisa enggak sama ayam lagi? Loh, gimana bisa sama ayam sih? Oh, emang enggak. Emang enggak lah. Dulu kan itu di BTR Cash tuh. Apa? BTR Cash. Aduh. Jangan pura-pura enggak tahu ya BTR Cash ya. Ya tahu lah BTR Cash, ya tahu lah. Siapa BTR Cash? Jawab dulu dong. Loh, BTR Cash ya siam lah. Oh, BTR. Ada yang tahu lo BTR sama BTR Jesui. Keren. Ya dulu tuh, ya ada yang tahu kan? Ada yang tahu kan BTR? Loh, ya emang dulu sering ngereng bareng, terus kenapa? Masalah gitu enggak boleh gitu ngereng bareng. Ngereng doang apa? Ya, pacaran. Oh, mandi. Sih, bentar. Tuh. Baca Win, pantas damage-nya meningkat. Main harinya langsung aduh, gila. Aduh, mati kan? Pantas damage-nya meningkat. Ya enggak goblok emang udah fat mukul juga. Tono mana? Lu ulti aku tuh buat cancel akai lo. Tuh aku jadi diceng-cengin lo. Bener-bener. Ini gagah Vio sih nih. Ini Vio patut disalahkan ya dan. Aku diam-diam. Mana komen mulai Tuhan. Enggak, si Vio tiba-tiba ketawa kalau mau berpikir gitu kan. Kayak ngetahuan siapa suara Vio ya? Iya. Ada. Gua si Vio tuh ketawa, gua mulai mikir kenapa Vio ketawa. Oh ya, gua baru ngerti gitu. Terus. Jadi keren banget cok, Yam. Sekedar info ya. Itu tuh bukan hal. Itu bukan hal yang publik tahu ya, anjing. Lo sekarang gara-gara si Vio jadi publik dong. Aku cuman diem doang loh, cuman ketawa doang. Gak tau lah. Vio. Sit, Iya, udah mati tuh. Loh, kok Panli jadi main support? Iya. Aduh, Pan, tidak. Kayak istri karo soko. Hangi yo bagian, tengane mancing-mancing. Gua dulu nontonnya FV aja waktu baru 30k sub setiap ada aja sama Adar. Iya, aku emang dulu suka trio sama si Yam ini sama si Jo juga. Si sama Jo. Iya, Jo Emperor pas masih di BTR. Iya. Loh, dulu kan aku satu tim sama si ini di Vionem itu loh, yang disponsorin sama si Pak Bos. Terobos aja lah. Ber. Brah, kok try mulai? Pantes Winda melindungi Yam, anjing ya. Aku main tank ya, aku lindungi lah. Semua aku lindungi, Panli aja aku lindungi. Walaupun aku lindungi aku aja, Ceh. Gak usah lindunginya cowok. Itu emang Van, si Panli gak mau lindungi aku, Ceh, liat. Lihat lah, dia malah remur. Dia kan cowok gak gentle. Emang, Pan, kemarin udah ngeri. Sekarang gak dilindungi. Akhirnya nyangkut ya. Pernah itu deh. Kemarin gak dilindungi. Aku meneng. Sekarang gak dilindungi. Lu sih pernah tau ya. Cowok kan manis di awal. Tapi gua pernah tau ya, Winda tuh punya status gini. Gua dukung semua tim MPL kecuali satu tim. Ya, kalian tahu sendiri kan siapa gitu. Gua masih ingat loh, belum Winda pernah pos itu. Apa anjir? Siapa ya? Jadi Winda tuh pernah gini. Apa good luck semua. Gak usah ngomong hoax lah, sumpah. Ya
semua kawan sepindah pernah ngekos. Enggak pernah aku. Good luck semua untuk tim MPL kecuali satu orang ya. Kalian tahu sendiri siapa gitu. Enggak mungkin aku satu-satu nah. Pikir aku alay. Ini sampai aku kan tambahin lu. Lu sampai kayak enggak pernah ngekos itu. Gua titik gua hilang sekarang. Bener, aku enggak pernah ngepost ya. Aku enggak pernah ngepost sampai enggak mungkin sampai masuk ke story lagi lah ya. Iya, jadi masih satu tim waktu pada satu itu aura gitu. Aku aura. Oh, aku enggak ada masalah sama aura. Kan pada saat itu kan si Yam lagi di aura gitu. Ini baik, ini baik. Sorry ya, pas. Kenapa lo? Emang aku ada masalah apa kan sampai harus gituin dia anjir? Si Koyur nih panas-panasin tai. Si Koyur bener-bener lo anjir banget. Nah, gua yakin ya, sampai gua kalau itu salah ya, titik gua hilang sekarang. Ya titik hilang. Yakin lo pernah gitu. Masalah aku sama Aura tuh apa? Di Aura ada Cipuy. Nah, jadi gini, good luck semua untuk semua tim kecuali satu tim ya, kalian tahu sendiri siapa gitu. Ya, kalau yang ya lu tahu sendiri satu tim siapa itu gua enggak yakin. Tapi pokoknya good luck untuk MPL semua tim kecuali satu orang. Semua lu pernah tim gitu. Satu orang. Tapi satu orang siapa gua enggak tahu sih. Koyur sotoy aja anjir. Itu Koyur terlalu memberikan hoax anjir. Nah ini gua bener, sumpah mati gua. Ya satu tim mungkin ya. Ya bukan Aura lah anjir. Masih punya dalam hati gini, iya ya pernah aduh juga. Kawan. Aku inget-inget, tapi aku gak inget ada nulis kayak gitu, gila. Pokoknya pernah lu good luck untuk satu tim, apa untuk semua MPL kecuali satu tim. Enggak ada ngomong kecuali satu tim sih, enggak ada sih. Aduh, enggak MVP, Cok. Iyalah, karena ada power on the button gitu ya kan. Yam ada Widan nambah damage anjir.